Okey, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okey, untuk video kali ni saya nak sharekan dengan anda satu berita baik. Saya rasa baru beberapa hari lepas, saya rasa 2 hari lepas saya buat video tentang pelantikan CEO baru untuk KWSP iaitu Datuk Seri Amir Hamzah, dan semalam 11 Februari hari Khamis dah keluar pun berita baik mengenai i-Sinar. Dan nak tahu berita baik apa yang saya nak kongsikan kali ni? Teruskan menonton Kotak Nyaman. Okay, sebelum saya teruskan, saya nak minta anda untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Dan jangan lupa untuk share video ni supaya memberi manfaat kepada orang lain juga. Okay, semalam hari Khamis 11 Februari, Menteri Kewangan iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz telah mengesahkan yang KWSP sedang dalam proses untuk memansuhkan syarat pengeluaran i-Sinar. Dan ini sebenarnya adalah satu berita baik untuk semua pemohon-pemohon i-Sinar yang telah gagal sebelum ni dan yang tidak layak untuk memohon i-Sinar sebelum ni. Dan pengumuman ni dibuat cuma selepas 2 hari CEO baru KWSP iaitu Datuk Seri Amir Hamzah dilantik sebagai CEO baru untuk KWSP. Menurut kata Tengku Datuk Seri Zafrul lagi, pemansuhan tu dibuat selepas menerima nasihat daripada Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan ianya juga berdasarkan kepada feedback dan maklum balas pihak awam. Menurut beliau lagi, pemansuhan syarat bagi kemudahan i-Sinar ni akan membolehkan ahli KWSP yang berumur 55 tahun ke bawah untuk membuat pengeluaran dari simpanan akaun 1, dan ianya juga tertakluk pada baki yang ada pada akaun 1 ahli KWSP tersebut. Dan bagi mereka yang dah memohon i-Sinar sebelum ni berdasarkan kriteria, ada yang kategori 1, ada yang kategori 2, permohonan mereka akan diluluskan secara automatik tak lama lagi. Okay, kat sini saya nak share sedikit lagi perincian tentang pengeluaran i-Sinar jika pengeluaran secara automatik ni diluluskan. Bagi ahli yang mempunyai simpanan sebanyak RM100,000 dan ke bawah, mereka boleh membuat pengeluaran sehingga RM10,000, dan pembayaran ini akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan, dan bayaran pertama adalah maksimum RM5,000. Dan bagi ahli yang mempunyai simpanan lebih daripada RM100,000 dalam akaun 1, mereka boleh membuat pengeluaran sebanyak 10% daripada akaun 1. Walau bagaimanapun, jumlah pengeluaran maksimum yang boleh dikeluarkan adalah sebanyak RM60,000, dan pembayaran ini juga akan dibuat secara berperingkat selama 6 bulan dengan bayaran pertama sehingga maksimum RM10,000. Dan menurut kata Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz lagi, KWSP perlu sedikit masa lagi untuk mempersiapkan struktur baru untuk pengeluaran yang terbaru ni. So saya tahu berita ni akan menggembirakan ramai orang yang telah pun memohon i-Sinar dan mungkin tak layak untuk memohon i-Sinar sebelum ni, dan saya faham ramai yang terjejas selepas hampir setahun pandemik COVID-19 ni berlaku. So saya harap video ni bermanfaat untuk anda. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Dan jangan lupa untuk share video ni supaya memberi manfaat kepada orang lain juga. Terima kasih kerana menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.